travel di Jepang, guys. Iya, untuk episode kedua kami akan membahas tentang Summer Festival in Japan. Nah, jadi sepertinya Summer Festival yang kami kunjungi itu tidak jauh dengan Chiba. Saya juga tidak tahu dong. Jadi intinya kami sekarang akan melihat video beberapa cuplikan-cuplikan video ya, guys. Iya, cuplikan-cuplikan video yang ada di Summer Festival. Dan yang buat kalian yang belum tahu, biasanya di Summer Festival orang-orang pakai yukata ya, guys. Yukata, ya, tapi guys, ada yang juga pakai happy. Kita tahu ada yang juga pakai, enggak banyaknya juga yang enggak pakai yukata ya, guys. Tapi juga banyak yang pakai yukata. Jadi, tapi umumnya biasanya pakai yukata ya, guys. Dan di situ kami memakai yukata untuk apa ya? Enggak tahu sih, mamaku yang suruh. Saya sebenarnya enggak mau, cuma dipaksa ya udah deh, pakai aja gitu. Ya udah, sekarang kami akan melihat cuplikan-cuplikan video yang ada di Summer Festival Japan. Thank you.
Jepang yang kebanyakan tuh mainan untuk anak 5 tahun, 4 tahun. Iya, enggak banyak sih, guys. Mungkin cuma satu atau dua mainan gitu, cumannya yang kayak makanan di situ biasa aja ya, guys. Ada takoyaki dan yakisoba, kayak es serut gitu. Begitu, wah, tapinya yang saya kurang suka itu jadinya contohnya kayak toko-toko kan banyak stand-nya gitu. Saya pikir makanannya berbeda-beda. Ternyata kayak takoyakinya ada 3 biji, terus yang sebelumnya ada 2. Iya, jadinya berulang-ulang gitu loh, guys. Jadi namanya variasinya tidak banyak dan ya of course saya tidak akan mencoba semuanya karena emang banyak banget. Jadi saya coba beberapa doang ya, guys. Iya, guys. Dan ya, guys, jadi kalau misalnya kalian di Summer Festival Jepang, kalian wajib cobain kakigori ya, guys, karena itu enak banget, apalagi nah yang musim panas itu ya, guys. Itu es serut Jepang, es serut Jepang jadinya kayak rasanya beberapa ada buah-buahan gitu. Soalnya aku pilih rasa anggur dan blueberry ya, guys. Saya pilih waktu itu saya hanya pilih rasa soda dan anggur juga gitu. Dan yang pasti tuh enak sih, guys. Enak banget, guys. Sekian dari video kali ini ya, guys. Iya, dan sekarang kami akan lanjut ke episode 3, which is saya belum tahu bakal apa. Cuma saya mikir dulu ya, guys, soalnya banyak seru-seru, guys, yang seru-seru. Dan saya belum kepikiran episode 3 bakal bahas okay, apa. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you for watching.